tambahin buat penonton gua. Semoga strike. Pret. Pret. Guys, jadi sekarang gue lagi di Astana. Rencana gue mau ke Izmir dalam rangka winter break. Jadi gue tuh dapat libur 20 hari atau enggak 3 minggu lah. Dan ada juga yang 2 minggu, ada juga yang 1 minggu. Alhamdulillah gue dapatnya 3 minggu ya. Jadi gue rencana mau ke Izmir, terus ke Bursa, terus ke Istanbul. Jadi pantengin terus aja. Dan sekarang berhubung hari Jumat dan udah waktunya zuhur juga, jadi gue mau jumatan dulu karena wajib bagi pria yang sudah balik dan tidak berhalangan. Jadi diusahakan untuk sholat Jumat. Oke, alhamdulillah gue baru beres sholat Jumat dan sekarang gue lagi di taman seberang bandara Adana. Dan enaknya guys ya, kalau di sini tuh setelah jumatan biasanya kita tuh dikasih makanan kue-kue gitu. Nih tadi gue dikasih ini nih, semacam donat, tapi ini manis banget sih. Ini juga terus agak lembek dan berair banget. Gua nggak tahu namanya apa. Bagi yang tahu bisa ditulis di komen. Dan selain ini sih biasanya dikasih baklava atau pokoknya kue-kue yang lain deh. Enak banget pokoknya habis sholat Jumat di sini. Sekarang gue lagi nungguin boarding daripada di dalam bandara, kan gue malas juga. Daripada di dalam bandara gue malas nungguin, mendingan di sini. Tapi di sini dingin banget, sumpah anginnya kenceng banget. Ntar jadi gue boarding jam 2, paling ke Izmir nyampe sana jam 4-an lah. 1 jam doang naik pesawat. Di sana gue mau... Oh itu ada pesawat tuh. Oh itu pesawat gue bukan ya? Bukan deh. Oke jadi, sampai nanti guys. Di sana gue bakal makan bakso kayaknya nih. Gue udah ngidem banget makan bakso, udah lama banget gue. Semoga kecapai juga ya makan baksonya. Anak-anak ke Izmir, makasih banget kalau misalkan ntar disiapin baksonya. Sekian dulu guys, mau lanjut makan dulu, habis itu masuk lagi ke bandara. See you guys. Kelebihan di sini tuh untuk setiap tandanya ada kode braille-nya. Jadi untuk yang menderita tidak bisa melihat dapat meraba setiap tandanya sehingga tidak mudah tersesat. Ngantri boardingnya coy, lama banget. Sampai ke belakang sono no. 2 km ke belakang kali. Gua enggak bisa ngitung sih. Gila panjang banget. Yang lain ngantri panjang-panjang, gua mah tinggal masuk sini aja nih. Nih, gua langsung dapat nih. Yeah. Wow. Sekarang gue udah nyampe di Izmir, lagi di metro sama Billy. Halo. Sama Ismail juga ada. Sekarang kita mau ke rumahnya siapa? Enggak mau ke rumah siapa-siapa? Iya, dia gue oke. Ke Optimum aja gak apa-apa sih ya. Kita mau ke Optimum, ke mall. Ke Optimum? Kok gue bawa gini-ginian berarti? Emang gak paham. Ya udah deh, sampai nanti ya guys ya. Sekarang gue mau main ke mall sama Billy sama Ismail. Itu mallnya tuh. Itu mallnya tuh. Mallnya ini. Udah kayak elos-elos aja ini. Kalau Kasari di Bogor. Baik banget ya Billy ya, bawain ke berdua. Makasih banget Billy. Oke, sekarang gue mau main bowling sama Ismail dan Billy. Kita buktikan siapa yang paling hebat bermain bowling. Gua belum pernah main bowling sih sebenarnya. Ismail juga belum, tapi Billy udah pernah. Dan sekarang gua mau belajar sekalian
main hoki-hokian juga. Kita lihat aja guys gimana permainannya. Udah main tembak-tembakan coy. Guys, gua skornya 17 guys. Doain, semoga menang gua. Pertama kali gua main bowling ini. Yeah. Oh, good job. Ayo Bill, semangat Bill. Jangan kalah sama anak kecil di sebelah Bill. Luar biasa. Strike man. My strike. Tapi nilainya gede. Jan. Woi, kamu gue dari Nancy. Kita lihat. Ya dia lamin banget. Halo. Lemparan terakhir ini ya. Lemparan terakhir gua persembahin buat penonton gua. Semoga strike. Fred. Thank you.
lemparan terakhir. Dan oh, sisa 5 buah. Mantap, profesional, Bung. Ismail terakhir lagi main. Lagi, cepet banget. Main lagi main. Main lagi. Ini lemparan terakhir. Dia gara-gara ini. Oh, mantap sekali. Buset, Mail jago banget. Mail paling jago di seluruh dunia, Bung. Jadi guys, kalau mau main pakai harus sepatu ini nih, sepatu khusus. Kita harus pakai sepatu khusus biar nggak licin. Dan enak juga sih, tapi gue kegedean nih milihnya, harusnya gue size 40. Kayak begitulah guys, hasil akhirnya gue kalah guys, nggak apa-apa lah. Yang penting gue main dan gue ada pengalaman juga. See you guys. Oke, jadi sekarang gue lagi nyebrang ke Konak.